Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarimeg. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara untuk mengganti animasi-animasi di aplikasi Photomate teman-teman ya. Nah, seperti yang kalian tahu di Photomate itu ada sedikit animasinya, dan kalau kalian pengen mengubahnya atau mengganti mode animasinya, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian pilih aja di bagian pojok kiri atas. Nah, di sini kan ada kayak ikon strip 3 tuh ya, tinggalkan klik aja di sini. Nah, kemudian langsung aja kalian masuk ke bagian lihat profile. Nah, di bagian sini ada metode animasi yang disukai, teman-teman ya, tinggalkan klik. Nah, kemudian di sini kalian bisa sesuaikan sendiri. Kalian tuh sesukanya itu yang kayak gimana, teman-teman ya, yang kayak gini atau yang kayak gini. Atau kalau kalian mode metode perkalian ya, kalian tinggal pilih aja yang bawah, teman-teman ya. Nah, jadi caranya itu cukup simpel. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke teman-teman, gitu aja tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.